Di mamangsa sesela COVID-19, produk UMKM kudu luyu kana standar nasional. Kukituna mangrebu-rebu UMKM daftar ka Badan Standardisasi Nasional karena 4 predikat SNI Bina UMKM. Dumasar kana data BSN ti saprak awal 2020 hiji tepi ka Oktober, produk pangan jadi anu pangreana didaftarkeun. Mang pirang lolongkrang anu dipasrahkeun ku pamarentah puseur sangkan UMKM leuwih maju tur tumuwuh disosialisasikeun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Ceuk Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, eta hal teh dilakonan sangkan UMKM anu geus ngadeg tetep istiqomah tur tating pucunghul mang pirang UMKM sejena. Masih ceuk UU dina jaman globalisasi ajena, ukur UMKM anu tohaga anu bisa makalangan salah sahijina kudu luyu kana standar. Standarisasi ini penting. Yang pertama adalah untuk memperkuat kita dalam berdaya saing. Karena dengan memiliki standar nasional, perusahaan kita akan dipantau terus, perusahaan kita akan memenuhi standar. Apalagi sekarang era globalisasi antara negara satu dengan negara lain sudah tidak ada sekat, maka perdagangan pun seperti itu adanya. Hanya produk perusahaan yang hebat dan tangguh yang akan bisa istiqomah dan bertahan. Pemerintah mendorong perusahaan supaya tangguh, perusahaan supaya istiqomah, salah satunya adalah lewat standar nasional. Dina raraga ngahontal standar sangkan numuhkeun daya saing utamana dina mangsa sasalad COVID-19, mangrebu-rebu UMKM satekah polah dalaftar ka Badan Standarisasi Nasional. Kepala Badan Standarisasi Nasional atau BSN, Kukuh S. Ahmad ngeceskeun, meh 7.000 UMKM anu dalaftar nampa predikat SNI Bina UMKM tisaprak awal tahun 2020 hiji tepi ka Oktober ayeuna. Eta UMKM teh karereanana mah bagerak dina widang pangan. Kita berikan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMKM. Nah, sampai akhir Oktober sejak program itu diluncurkan sudah ada 7.000 yang mendaftar di situ. Jadi sudah mempunyai hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMKM. Cara memperolehnya gratis, pemerintah tidak menarik bayaran. Kalau tadi pertanyaannya sektor apa, sebagian besar sekarang masih sektor pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat miharep eta mang pirang tarekah kawas standarisasi teh mampu ngaronjatkeun widang ekonomi Jawa Barat anu beuki nyugemakeun. Budi Hartati, Bandung TV.